Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, khususnya pecinta tanaman hias dimanapun saja berada. Hari ini saya pas kebetulan berada di tempat kerja, dan saya perlu menyampaikan tentang salah satu video saya yang belum sempat saya posting, dan perlu saya sampaikan dulu tentang apa video yang akan saya posting ini. Video yang akan saya posting ini adalah tentang seputar tanaman hias keladi-keladian. Tapi di sini bukan alokasia. Tanaman yang akan saya posting ini adalah jenis Colocasia esculenta. Colocasia esculenta, kalau kita lihat dari ciri-ciri fisik, hampir sama dengan Alocasia columbea nigra. Colocasia esculenta ini sama dengan Alocasia columbea nigra, warna yang memiliki batang ungu tua atau kehitam-hitaman. Namun perbedaan fisik yang sangat mencolok dari kedua tanaman ini adalah Colocasia esculenta batangnya berwarna ungu tua atau hitam, namun seperti dilumuri oleh pupur ya, atau tepung, sehingga terlihat warna-warna putih seperti dilumuri tepung atau pupur. Sedangkan di Alocasia columbea nigra itu batangnya sangat mulus sekali, tanpa ada seperti dilumuri tepung atau pupur. Nah, kemudian dari daun pun juga berbeda ya. Daun pun berbeda, nanti bisa dilihat sendiri di video saya nanti. Supaya bisa lebih jelas, maka saya akan shoot atau saya tampilkan dengan berbagai macam bentuk ataupun dengan berbagai macam posisi, agar terhadap tanaman Colocasia tersebut, agar teman-teman benar-benar paham bagaimana sih sebenarnya Colocasia esculenta Black Ear 11, yaitu keladi kuping gajah hitam. Ya, nah, jangan sampai kawan-kawan keliru. Jangan sampai kawan-kawan keliru bahwa ini adalah keladi hitam. Ini bukan keladi hitam ataupun Black Caladium, bukan. Ini adalah jenis Colocasia esculenta Black Coral atau Black Ear 11. Oke, saksikan video saya yang satu ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya kawan-kawan, tetap terus dukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian di share, kemudian tombol loncengnya juga diaktifkan, klik juga tombol like-nya, dan mari kita jalin silaturahmi di kolom komentar dengan memberikan komentar-komentar yang positif.